Assalamualaikum, hai Indonesia. Kali ini aku mau bahas gadget keren yang mungkin kalian butuhkan, apalagi buat yang lagi butuh proyektor buat kerjaan atau hanya sekedar hiburan di rumah. Tapi bukan proyektor biasa ya, kali ini kita akan bahas smart proyektor dari Xgody, yakni Xgody Gimbal 3, yang fiturnya super keren dan harganya yang juga bersahabat. Baik, boxnya segini ya, ini kebetulan aku ambil yang warna putih sama kayak boxnya yang full warna putih. Sebenarnya ada juga pilihan warna hitam dan grey. Di depan ada gambar produknya, terus di samping ada fitur-fitur unggulan dari Xgody Gimbal 3 ini. Langsung kita buka boxnya. Di dalamnya ada box lagi dan perangkat proyektor. Di box kecil ini isinya ada remote yang ukurannya kecil dan tipis. Sayangnya masih belum include baterai ya. Ini perbandingannya dengan remote TV yang aku pakai ya, yang beberapa waktu lalu aku unboxing juga, yakni Infinix TV 43X5. Itu TV keren sekali. Lanjut, kita juga dapat kabel HDMI yang gak terlalu panjang, terus ada kabel power yang bentuknya dua lubang kecil. Terakhir ada buku panduan yang terdapat garansi di dalamnya. Jadi itu saja kelengkapan yang didapat. Sekarang ke menu utamanya, ini dia proyektor Xgody Gimbal 3. Pasti pada tahu kan kalau proyektor konvensional itu biasanya ukurannya besar dan berat. Nah, Xgody Gimbal 3 ini beda. Dia ini relatif kecil, bentuknya kayak tabung, tapi desainnya menurut aku sudah keren dan modern. Bahannya memang plastik, tapi bodinya itu solid dan kayak sangat kuat gitu. Sama sekali nggak kelihatan murah. Ada logo Xgody yang minimalis, terus moncongnya ini warna hitam dibuat kisi-kisi gitu buat maksimalin pembuangan panas. Lensanya ini kayaknya ditempatkan nggak terlalu center dengan ukuran yang nggak terlalu besar. Seperti biasa, bagian ini buat fokusin gambar. Nah, itu lensanya bisa maju mundur. Kelihatan nggak? Nah, di bawahnya ini ada penyanggah yang solid juga, bisa bikin proyektornya berputar 180 derajat. Konektivitasnya ini juga lengkap. Ada colokan kabel HDMI untuk dihubungkan ke PC atau laptop. Ada juga jack audio untuk dihubungkan ke sound mungkin. Terus ada port USB Type-A buat nancepin flash disk. Ini infrared dan colokan kabel power. Untuk tombol powernya sendiri ada di sebelah sini ya. Oh ya, di bawah penyanggahnya tadi ada semacam lubang buat yang mau nempatin proyektor ini ke tripod. Baik, langsung saja kita tes. Di sini langsung mau aku coba di luar ruangan sekaligus mau tes kecerahannya. Ini kabel HDMI aku hubungkan dengan laptop dan kabel powernya di sana. Kita nyalakan. Nah, itu langsung muncul logo Xgody. Tapi sepertinya di sini terlalu banyak cahaya yang masuk, jadi nggak terlalu kelihatan. Oke, kita pindah ke dalam saja ya. Nah, sekarang setupnya sudah aku pindah ke dalam yang lebih minim cahaya. Jadi ini ya tampilan awalnya. Yang bikin praktis, proyektor ini itu sudah pakai Android 11. Jadi tampilannya mirip-mirip TV Android seperti ini. Di tampilan awal ini sudah langsung terinstall Netflix dan YouTube. Buat kalian yang mau streaming langsung ke YouTube atau Netflix, tinggal hubungin saja ke Wi-Fi tanpa perlu perangkat lain atau colok-colok kabel lagi sebenarnya bisa. Tampilan YouTube-nya juga mirip dengan YouTube yang ada di perangkat TV Android. Kalau mau pakai HDMI untuk sambungin ke laptop atau perangkat lain, bisalah. Ada juga port USB Type-A yang bisa digunakan buat nonton pakai data di flash disk. Dan karena sistem operasinya Android, datanya bisa disimpan langsung di perangkat ini pada menu Files. Kalau mau mirroring dari smartphone juga bisa, tinggal pakai Miracast untuk Android atau AirPlay buat yang pakai iPhone. Jadi sangat fleksibel. Soal kualitas gambar, proyektor ini punya resolusi natif HD 720p, tapi bisa decoding hingga 4K. Dengan kecerahan 10.000 lumens dan rasio kontras 8.000 banding 1. Ukuran proyeksi bisa sampai 150 inci dengan jarak 1,2 sampai 4 meter. Jadi buat nonton bareng keluarga di rumah atau nonton bareng di kelas mungkin ya masih bisa lah. Ini aku pakai menghadap ke atas, seluruh plafon ukuran 3,5 ini saja hampir dipenuhi dan gambarnya masih cukup oke.
Lanjut ke beberapa menu, di sini ada aplikasi Google Play Store buat install aplikasi-aplikasi yang diperlukan. Contohnya di sini sudah terinstall beberapa aplikasi lain seperti Google Chrome buat browsing, buat Instagraman atau TikTokan juga bisa sebenarnya. Tapi untuk pengalaman yang lebih maksimal, kalian bisa koneksikan dengan mouse atau keyboard Bluetooth. Karena kalau navigasi pakai remote ya agak ribet dan lama. Nah, aplikasi yang sudah terinstall ini bisa kita tambahkan ke menu depan biar mudah diakses. Sekarang kita masuk ke menu setting. Di sini kita bisa atur koneksi Wi-Fi yang bahkan juga bisa dibuat hotspot. Kemudian ada setting koneksi Bluetooth. Ada pengaturan bahasa juga. Nah, ini asiknya di sini sudah ada pilihan menggunakan bahasa Indonesia. Terus ini ada informasi tentang perangkat. Nah, menurut aku yang penting di sini adalah pengaturan proyek. Di sini ada skala, terus mode proyeksi, dan koreksi layar yang mau otomatis mendeteksi atau manual saja. Di bagian audionya, X-Gody Gimbal 3 punya speaker bawaan 3W, tapi kalau kurang nendang, bisa tambahin speaker eksternal lewat Bluetooth biar suaranya itu lebih mantap. Di dalamnya juga sudah ada cooling fan yang suaranya cukup halus, cuma 25 desibel, jadi nggak terlalu ganggu pas lagi asik nonton. Nah, sekarang kalau mau nyari kekurangannya jelas ada. Kayak kecerahannya yang diklaim 10.000 lumens tapi nggak cerah-cerah amat, jadi kurang cocok kalau dibuat semi-outdoor. Terus RAM 1GB dan memori 8GB yang bisa kepakai hanya setengahnya. Prosesornya juga masih Cortex A53, jadi nggak bisa sat-set saat dipakai buat keperluan berat seperti nampilin video 4K atau jalanin aplikasi berat. Tapi dengan harganya yang hanya 600 ribuan, apa yang diberikan oleh X-Gody Gimbal 3 ini sudah sangat oke. Desain compact yang fungsional, fitur melimpah, koneksi fleksibel, dan kualitas gambar yang bisa diterima. Soal durability, saya masih belum tahu, tapi diklaim lampu X-Gody Gimbal 3 ini bisa bertahan hingga 50 ribu jam dan garansinya hingga 1 tahun. Oke, buat kalian yang tertarik sama proyektor ini, silakan kunjungi link yang ada di kolom deskripsi. Di situ sudah lengkap beserta harganya. Segitu dulu review kali ini. Like dan share jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini dan terpercaya seputar teknologi. Follow juga akun Instagram kami di @beritatekno_id. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum.